for USAID. So it covers many programs, and we are very proud that Indonesia is one of our leaders. The vision of the CP3 program is to bring the strength of Ministry of Health and their surveillance and services, and the Ministry of Agriculture and their surveillance and their services, together with the PMI and the community, all together. So to bring the strengths of everyone together. Ya, saya diwakilkan oleh Ibu ya, intinya apa? Sambutannya, jadi terima kasih banyak kepada seluruh peserta yang hadir pada hari ini. Jadi tujuan pertemuan pada hari ini adalah untuk memperkenalkan kembali program CP3, Community Epidemic and Pandemic Preparedness Program. Jadi program kesiapsiagaan masyarakat untuk menghadapi potensi KLB ataupun epidemi dan juga pandemi. Di mana ini merupakan global program dari IFRC, di mana Indonesia adalah salah satu negara yang menjadi pilot country untuk melaksanakan atau mengimplementasikan program CP3 ini di Indonesia, di mana proyek ini dibiayai oleh atau diberikan fundingnya oleh USAID. Lalu salah satu lagi tujuan pertemuan pada hari ini adalah untuk memperkuat sistem surveillance yang ada di Indonesia, karena memang Kementerian Kesehatan sudah punya sistem surveillance-nya tersendiri, lalu Kementerian Pertanian juga punya sistem surveillance-nya sendiri, di mana nantinya PMI bukan bermaksud untuk membuat sistem baru, tetapi kita akan memperkuat kedua sistem tersebut sehingga nantinya bagaimana masyarakat bisa early detect dan juga respond terhadap unusual event yang ada di masyarakat. Yeah, I can tell. She's ad-libbing, that's okay. So this, of course, is not something we achieve in one day. This is an ongoing partnership together, and adding the community-based surveillance is just our next step. So many of us have been working together already with the ECB. This is just continuing together. We have a model in Red Cross of community-based surveillance because we know from global experience and evidence what works and what doesn't work. But what we're doing here is changing this so that it's just right for Indonesia, so that it's your vision and your CBS. Ya, jadi seperti dikatakan oleh Ebi bahwa untuk membangun sistem surveillance itu tidak bisa dilakukan dalam satu hari. Jadi ini nanti akan dilaksanakan secara berproses, berkelanjutan dengan PMI, partner dengan Kementerian Kesehatan, beserta jajarannya, dan juga Kementerian Pertanian beserta jajarannya sampai dengan tingkat kabupaten kota. Lalu nantinya sistem ini akan menjadi berkelanjutan untuk program CP3, dan yang sebelumnya kalau teman-teman PMI ataupun teman-teman Dinas Kesehatan dan juga Dinas Peternakan ya Pak ya, sudah familiar, waktu sudah mulai dikenalkan dengan adanya pelatihan yang dilaksanakan di kabupaten kota, yaitu disebutnya ECV, Epidemic Control for Volunteer, di mana pelatihan tersebut tujuannya adalah untuk membekali relawan di masyarakat untuk nantinya bisa melakukan action di masyarakat terkait dengan potensi KLB. Begitu. Lalu federasi sendiri saat ini sudah memiliki yang namanya CBS atau Community Based Surveillance Guideline, di mana CBS guideline ini diadaptasi dari beberapa pembelajaran atau lesson learn yang dilaksanakan oleh operasi-operasi seperti di Afrika dan sebagainya, dan itu akan dicoba diadaptasi juga di Indonesia. Dan nanti Indonesia bukan hanya mengadaptasi, tapi karena di Indonesia kita sudah punya sistem surveillance tersendiri, nanti Indonesia, teman-teman PMI dan juga bermitra dengan Kementerian Kesehatan dan juga Kementerian Pertanian di sini akan membuat domainnya sendiri bagaimana itu bisa dijalankan di Indonesia, bagaimana bisa berkolaborasi di Indonesia. So I look forward to our productive 3 days together to create a CBS system that simply raises that community voice into your system so we can all take action earlier. Yeah. So thank you all very much in advance for your contributions. We're very pleased. Ya, jadi kami atas nama federasi di sini mengharapkan kontribusi dari Bapak dan Ibu sekalian di sini untuk 3 hari ke depan. Mungkin kalau dari teman-teman kementerian dan juga dinas, mungkin sampai dengan besok untuk nantinya bisa mendevelop atau membuat atau membangun sistem terpadu community based surveillance yang nantinya akan berintegrasi antara PMI dan juga dinas terkait di sini. Terima kasih banyak.